Syederalun, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengungkapkan soal munculnya cap terhadap partainya saat menentukan sikap politik. Surya Paloh pun mengingat momen saat Partai Nasdem mendukung Basuki Cahayapurnama atau Ahok di pemilihan Gubernur DKI tahun 2017 lalu. Saat ini Nasdem dicap sebagai partai penista agama. Ia pun menganggap cap terhadap partainya soal penista agama turut mengusik dirinya. Pasalnya, Paloh menyebut bahwa dirinya dididik oleh orang tuanya sebagai seorang Muslim yang taat. Hal itu disampaikan Surya Paloh saat menggelar silaturahmi kebangsaan dengan para guru besar dari seluruh Indonesia di Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta, Sabtu 22 Oktober 2022. Kini, cap terhadap partainya kembali muncul saat mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Di mana kini Partai Nasdem dicap sebagai kardun. Namun ia menyadari bahwa dinamika berpolitik seperti itu akan tetap terjadi ke depannya. Surya Paloh lantas mempertanyakan kedewasaan dalam berpolitik di Indonesia.